Biasanya seringkali kita berhadapan dengan masalah itu. Jadi banyak ya masalah-masalah itu yang nanti berbeda seperti bahkan sekarang orang laki-laki itu ada tiga ya, bayangnya. Kalau dulu laki-laki orang laki-laki itu untuk kecamatan di mana dia bukan untuk ikannya, kamarnya, tapi untuk di kamarnya itu dia harus sesuai kayak perempuan berbeda. Karena nanti diharapkan dari perempuan nikah dua ya, kan kalau kita sekarang nggak boleh untuk poligami. Nah, harusnya kalau nanti sebelum idahnya habis, setelah dunia dicatatkan, setelah itu diujung akhirnya poligami dua tanpa persyaratan di pengadilan kan gitu. Sehingga kalau A, ya, nanti agama mengadakan rumah untuk apa namanya ini laki-laki juga ada idahnya bagi yang majunya dan seterusnya ya, gitu. Jadi kira-kira karena sistemnya beda antara agama dengan jadi bapak itu yang merasakan ya? Monggo. Tapi kalau ternyata ada masalah konflik di tubuh kita sendiri, ya tinggal itu permasalahan urusan organisasi atau urusan pribadi. Kalau urusan organisasi silakan ada ADRT-nya, urusannya kan gitu. Kalau urusan melanggar ADRT. Tapi kalau urusan pribadi, ya, organisasi tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Sering ini permasalahan yang dilaporkan kepada NU. Terlihat di konten aliran sesat ngeten-ngeten terus dia mengikuti kegiatan semacam ini
Nah ini engkau gak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau dilaporkan kepada engkau, terus kemudian engkau turun tangan akan apa itu namanya menghilangkan dia, wah itu ya gak bisa. Nah, makanya yang sering salah dilakukan oleh banser itu, yaitu ketika ada apa itu kegiatan itu langsung dibuyarkan, rasanya itu gak boleh. Sebenarnya lakukan dengan aparat, kita membantu aparat di belakang. Jangan dijadikan bumper yang sehingga akan menjadi FPI yang kedua. Tidak boleh semacam itu. Kita harus moderat, betul-betul moderat. Dan permasalahan apapun ini gampang penyelesaiannya, asalkan murni perbedaan pendapat. Tapi kalau sudah perbedaan pendapatan, sulit untuk diselesaikan. Ini yakin. Kalau sampai melihat di dalam bahasa masail ini kok gegero ya nopo mon segera putus dan setelah putus ya tertawa makan bareng menopo. Tidak ada urusan perbedaan pendapatan. Tapi umpomo sing menang sanguni akeh sing kanu muni, wah jelas itu gak bisa diselesaikan. Itu berani. Karena itu di dalam Nahdlatul Ulama programnya yaitu yang namanya Nahdlatul Ulama itu adalah kebangkitan intelektual yang sebelum kebangkitan intelektual dilatar belakangi dengan Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar berarti kebangkitan wirausaha. Makanya di dalam Nahdlatul Ulama ini harus mengembangkan kebangkitan wirausaha. Wah, kalau kita mau betul-betul menggunakan sesuai dengan program ini, kaya orang Nahdlatul Ulama. Bahkan lazis ini saja berjalan semacam itu luar biasa. Coba kalau kita belanja, jangan belanja kepada selain Nahdlatul Ulama, kaya Nahdlatul Ulama. Dan orang lain kelepuk-kelepuk. Jangan belanja kepada Cina. Tapi jangan marah-marah Cina berdagang, enggak masalah. Jangan dimarahi Cina dagang, enggak masalah. Indomaret silakan, Alfamart diizinkan, Alfamart silakan diizinkan. Kita komitmen dengan organisasi. Nah, misalnya, enggak usah belanja ke sana, hengkang sendiri. Itulah ini loh, sikap yang perlu kita kembangkan semacam ini. Jangan menolak orang, tapi kita sendiri yang punya otoriter nyetir. Terus terang saya itu gak akan pernah belanja ke Indomaret, Alfamaret. Kecuali hal-hal yang memang harus di sana. Seperti dari beton, bayar kredit. Kembali ke sana. Kenapa? Lebih mahal tapi kalau di tangga kita, daerah kita, umpomo, niku kaya bisa nyekolahkan anaknya. Nah, keuntungan juga kepada kita. Umpama kaya bisa kita mintai proposal. Umpama zakat juga diberikan kepada daerah kita. Dan umpama tasakut selamatan yuk kita sing diundang. Waduh, ini loh. Ini loh. Hari raya semacam ini kalau betul-betul kebangkitan wirausaha, coba yang bisa bikin jajan kita biayai, yang tidak bisa bikin yang membiayai. Sudah enggak usah kita belanja kemana-mana. Luar biasa gunungnya pembangkitan wirausaha. Tapi sayang karena urusan apa itu namanya pendapatan sulit diatur. Dan repotnya juga kita tidak bisa untuk otoriter memberikan keputusan karena memang hanya sebatas batin. Dorongan apa itu sebenarnya urusan emosional, urusan mau itu saja. Nah ini kalau kita betul-betul melaksanakan, ini hebat, bisa. Nah, tapi ini sebatas kita konsep gini-gini, gimana-gini, gini-gini. Tapi sing repot ini lewis kancana yang duit, terus kita itu gak seneng. Nah, lebih baik kepada orang lain daripada ke teman. Nah, ini memerlukan yang kasut disek ini, terus ngerepotin. Ini penting. Nah, nanti kembangkan masalah ini. Mulai ini, Ghairuna, teman kita. Ini gue lagi duit. Hanya punya toko apa itu namanya pulsa gitu saja. Ini ku sisanya kalah no anak ini sebelum yang anak ini. Karena mereka tidak akan belanja di orang NU. Belanja ini lagi penuhnya Dewi. Termasuk urusan akikoan. Ini ku senang kesenangan mereka.
kita dulu rapati gelem terampil. Ini kenapa kita itu salah konsep. Salah konsep kepinginane dadi pegawai negeri, kepinginane dadi napa niku rada sing penak ngoten tak mau ingin jadi wirausaha barang itu enggak mau. Ini pas salah konsep modal lek wong kepengin berhasil ekonomi ini jadi dadi pegawai negeri. Wis salah dadi pegawai negeri ini layamu tua layak ya. Kan lubang tutup lubang. Yakin itu. Guru, salah. Jadi kalau memang kita ingin terjun wirausaha, ini konsep Cina. Konsep Cina semacam itu. Kurang itu kalau sudah enggak, kalau cerdas dikolakan urusan kedokteran. Itu jelas sebut kedokteran. Minyak nama otong harus 500 ribu. Beli yang tadi 500 ribu. Nulis. Dan enggak pernah ditawar sama sekali. Melani Cina-Cina semata. Tapi lewis gak iso, wis ora usah sekolah, ora usah dadi pegawai negeri kuwi. Dagang ae. Nah, cari hubungan. Lho ngoten iki bangune. Bila ora usah. Sebelum ada Nahdlatul Tujar yaitu Nahdlatul Wathon, kebangkitan kenegaraan. Makanya perlu kita ngatur teknokrasi kenegaraan kita, pemerintahan kita di dalam Nahdlatul Ulama. Jangan sampai berseberangan dengan pemerintah, tapi kita sesuai dengan pemerintahan komando. Sesuai dengan pemerintah, cocok dengan pasal pemerintah, tapi jangan membuat negara di dalam negara. Ini komando saya katakan. Ini penting. Apalagi yang sebelumnya itu sudah ada wujud tasmirul afkar. Tasmirul afkar ini adalah merupakan rumusan strategis, harus ada strategis langkah. Ini penting, tasmirul afkar itu mengatur strategis. Ini penting, politik, ini gitu. Yang perlu diselesaikan. Kemudian kalau ingin damai, saat jani pokoknya mau merasa bersalah ya mau tidak damai, anak-anak tidak damai itu karena merasa benar semuanya. Makanya kalau kupat ngaku lepat akan jadi lontong, lontong itu kalau kotong kalau jadi kupat mesti jadi siji, gak ada kupat itu gak jadi siji. Makanya ketika jadi siji disigar dipangan mesti kabeh-kabeh, gak ada yang tersisa, lain dari seko. Nah, kenapa kupat ngaku lepat ini? Nah, baik dalam organisasi, dalam apa? Ya saya salah. Beres. Tapi mengutakan semacam itu nikulusi ngabuat. Saya yang benar, saya ini permasalahan ini, ku kapan ngaku bener kabeh. Nah, ini ku akhirnya seperti orang hutan yang disampaikan oleh Mandra. Siapa yang salah? Tidak ada yang mau mengalah. Ceker, benar. Ini ku konsep yang guru. Tapi jangan melakukan hal yang salah. Yang salah. Boleh diliputi ngoten. Nikilah ajaran tawadhu yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwa Kanjeng Nabi itu Sayyidul Mutawaddiin. Dan Sayyidul Mutawaddiin tegri. Jadi kita jangan merasa benar tapi melakukan yang benar. Yakuna rubbahum tapi disertai dengan khaufan wa tamak. Watomah tidak hanya melakukan saja langsung top aku tomah pasti itu tidak tetap khawatir watomah ni tu diantara. Nah ni tu. Nah mereka ingin belajar di dalam organisasi sampai latihan solat solat jamaah. Dalam solat jamaah itu ketika imam tidak mengambil kebijakan yang kurang baik asalkan tidak melanggar organisasi kita tidak boleh. Melanggar, tidak boleh nentang. Kalau sudah melanggar orang AGRT, baru kita boleh nentang. Boleh, tapi tidak boleh menyalahkan, tapi kita boleh tidak ikut. Maka tidak boleh ikut. Imam tidak baca tahiyat awal, itu kebijakan yang enggak baik. Tapi enggak melanggar AGRT. Karena tahiyat awal itu hanya sunat mu'akkad. Kalau sudah terjadi semacam ini, jangan sampai makmum mokong. Ini gak baik, saya mufarokoh, jangan. Kita ikuti saja, karena itu tidak melanggar ADR, ADRT. Kenapa? Karena menjaga keutuhan organisasi lebih penting daripada kepentingan pribadi.
Bahkan Anda sudah kandung ikut, sudah baiat, padahal belum baca Fatihah. Imam sudah rukuk, sudah ikut rukuk dengan imam. Tadi saya belum baca Fatihah. Ini kalau sholat sendiri harus diulangi, harus baca Fatihah. Tapi kalau sudah kandung jamaah semacam ini, tidak boleh baca Fatihah. Nah lalu bagaimana? Urusan pribadimu selesaikan nanti setelahnya di misionir. Kalau imam sudah selesai, kamu mengulangi kekuranganmu. Oh iya, saya tadi belum baca Fatihah dalam rakaat awal, berarti saya punya hutang satu rakaat. Ini sampai karena mementingkan urusan organisasi keutuhan. Nah, boleh berbeda, tapi hanya yang tidak nampak. Hanya dalamnya saja, misalnya imamnya gak kunut, kamu kunut, imamnya kunut, kamu gak kunut, gak masalah. Karena apa? Dalam lahirnya tetap sama-sama itidal. Yang beda hanya kata-katanya saja, gak masalah kan seperti ini. Nah, ini penting. Nah, ini di dalam masalah keorganisasian, keutuhan, biar damai itu dalam masalah organisasi. Kalau di situ imam melanggar ADRT, misalnya sholat duhur sudah 4 rakaat berdiri, jangan ikut. Tapi apa mufarokoh? Tidak usah mufarokoh. Tunggu saja sampai nanti sampai di misionir atau sampai konferensi. Bagaimana kita tunggu? Nanti kita salam bersama-sama. Karena imam sudah sering lupa, nanti tidak usah diangkat lagi. Itu aja pokoknya. Lah ini loh, ini caranya ngoten. Lah umpam mau mufarokoh, silahkan, tapi diam-diam. Niat mufarokoh dari imam. Nah sekarang ini ingin tampil, saya mufarokoh, saya gak ikutin. Ini loh sombongnya manusia, walaupun melebus warga ditolong karo Gusti Allah, mergo sombong. Biarlah mufarokoh, tapi jangan teriak-teriak, ini nampak loh jadi. Saya gak ikut ini, silahkan gak ikut, tapi jangan teriak-teriak, ini saya buat apa tuh jadi. Loh ini loh sejanya. Ini kan nyepenak loh kita ini. Kita tuh kadang-kadang sikapnya ini kesombongan yang menguasai yang semacam ini masalah ini. Ketawa Tuhannya tidak ada. Misalnya kita ini sama gak setuju kalau Gus Yahya, gak masalah. Tapi gak usah teriak-teriak, mungkin Tuhan ini. Ini benar atau urusan pribadimu gak cocok gak masalah. Mau teriak-teriak di medsos lah ini semarakan itu semarakan jejer itu benarnya. Paham ya ini penting ini ya, kita kami. Bahkan satu kampus ini antara dosen satu dengan yang lain gak cocok biasa. Gak cocok urusan batin yang memang gak bisa jadi cocok. Apalagi pacarnya diambil udah kan. Tapi kan juga urusan batin toh, kalau lahirnya tetap sama, tetap sama. Ini pupuk gelun, gak masalah itu urusan aja kan. Ini tidak apa-apa ditoleransi mas ya. Terus mungkin ada lagi. Ada lagi yang jadi visinya sangat menarik. Pokoknya benar-benar mungkin ini yang terakhir untuk Odin dari Cilung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Kiai bahwa ispat ini menjadi kewenangan pemerintah. Sementara yang lain seperti ormas itu kewenangannya adalah ekbat. Nah, ini yang Kiai. Seperti kemarin pada waktu penetapan satu Ramadan, itu kita lihat bersama pada ormas yang mengumumkan awal satu Ramadan itu berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang ini saya tanyakan implementasi daripada kaidah bahwa kumpul haji atau kumpul imam yang waktunya. Apakah kemudian di dalam tetapan ini isbat awal bulan seperti Ramadan dan mungkin nanti saat sholat ini tidak berlaku jika dikaitkan dengan ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan tema ngaji kita atau mengaji semuanya, implementasi dalam kehidupan bagi dosen dan pegawai kita. Sebagaimana malu kita bersama bahwa nilai-nilai semuanya ini kan sudah menjadi cita-cita Universitas Nahdlatul Ulama kita sebagaimana yang tercermin di dalam visi dan misinya. Tadi saya mengutip visi Universitas itu adalah menjadikan Universitas sebagai perguruan tinggi yang unggul dan
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan perkembangan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Kemudian visi ini juga diturunkan di dalam visi fakultas dan juga visi di masing-masing prodi. Artinya kemudian saya memahami sebagaimana kata sponsor itu, apapun makanannya, minumannya adalah teknologi. Artinya apapun produknya, maka produk lulusannya itu harus mempunyai karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini saya tanyakan bagaimana dia kemudian mengimplementasikan bahwa nilai-nilai asbaja itu untuk seluruh sivitas akademika di Universitas Nahdlatul Ulama, baik secara fitrah maupun secara ilmu. Itu dia, terima kasih. Untuk isbat pemerintah itu, isbat itu hanya isbat menetapkan hari raya, bukan menolak. Isbat menetapkan satu Ramadan, bukan mengatakan tidak Ramadan, bukan. Jadi isbat itu hanya dengan ru'yah, tidak dengan hisab. Kalau kemarin mengatakan hari Sabtu belum ru'yah, itu bukan isbat. Menafikan belum, kata belum berarti masih mungkinkan masih ada yang tidak terakomodir oleh pemerintah. Makanya itu gak bisa dikatakan isbat. Yang isbat itu misalnya pemerintah menetapkan Sabtu, maka semuanya harus ikut. Kalau berdasarkan dengan rukyah, maka yang lainnya harus ikut dengan dasar emak enteng sakonoma enteng lakonono, karena hukmul hakim yang baul khilaf. Nah, gitu, ini yang ini. Nah, kalau pemerintah memutuskan akad karena tidak ada, lah bagi orang yang ada ya silakan. Cuman mesdinan itu kesunatan ikhfa, yang ada yang tahu itu kesunatan ikhfa biar tidak dicurigai. Nah, ikhfa itu ya menyembunyikan, bahasa Inggrisnya debis, enggak sewaktu enggak semata-mata disampaikan. Itu kalau berdasarkan ru'yah. Namun kemarin yang berdasarkan ru'yah enggak ada. Hari Sabtu enggak ada. Ya hisab sendiri. Makanya untuk hisab ini perlu dikompromikan. Dan ini usaha pemerintah, usaha Nahdlatul Ulama sampai 20 tahun kemarin belum berhasil. Kenapa kok enggak berhasil? Karena yang menetapkan hari raya itu kiai, yang berkuasa kiai. Dan ketika diundang untuk dialog masalah hisab, masalah falak, kiai ini gak pernah datang. Yang datang santrinya. Dan santri gak bisa mempengaruhi pendapatnya kiai. Ya sudah, itu sudah jalan upaya bagaimana pun gak bisa. Jadi yang antik di NU itu semacam itu wajahnya kadang-kadang. Terus bagaimana? Juga bagaimana? Yo bisanya seperti ini, seperti ini. Faham ya? Ini sudah berkali-kali bagaimana kita mengkompromikan hisab. Karena hisab itu antara hitungan kitab satu dengan yang lain berbeda. Antara takribi dengan tahkiki dengan beda-beda. Nah terus kalau menggunakan takribi itu bagaimana? Lagi gak cocok nih. Kalau diseragamkan bisa seragam enak, tapi gak bisa. Ya situ kebendaraan Nahdlatul Ulama, keistimewaan Nahdlatul Ulama. Menurut kita akomodir mau enak dengan ini. Nah, kita benar tadi itu sudah katakan mestinya di sini adalah bagaimanapun inuman, makanannya tetap mak inumannya Nahdlatul Ulama. Nah ini bagaimana caranya? Ya berarti harus ulah inuman. Membeli inuman. Nah kalau memang tidak pernah membeli inuman, apalagi yang memberi makan tidak dikasih minum. Ya bagaimana bisa? Jadi bagaimana? Dosennya harus paham tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak paham, ganti. Nah kalau itu gak paham bagaimana sama mahasiswanya bisa paham? Jangan dicampur adukkan di dalam masalah kemahasiswaan misalnya prodi
Apalagi masalah urusan peternakan terus harus ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu gak ada peternakan ahli sunnah wal jamaah, gak ada. Tapi yang ada itu ideologi, makanya harus ada sisipan inuman yang semacam itu. Orang terus berarti apapun makanannya harus minumannya teh botol, berarti tapi gak dikasih makan, gak dikasih minum, harus minum teh botol. Yang penting mengambil cap. Hari repot yang ada ini ya. Nah, ini mari menang MUI. Lagi ini gila ini. Ini gila ini kapan-kapan akan saya dobrak itu juga. Ya. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali, tapi belum pernah terrealisasi. Itu sudah berkali-kali saya ingatkan yang semacam itu. Harus ada apa itu namanya materi ahli sunnah wal jamaah untuk semua mahasiswa dan semua prodi. Khusus apa gunanya kalau kita punya Universitas Nahdlatul Ulama tapi tidak bisa mengenggukkan kepada mereka. Lalu harus bisa meneliti anak-anak yang kena virus ketika kos di mana-mana. Ini tanggung jawabnya dosen. Nah, ini karena ini memang kita sebelum punya asrama ini pun untuk kebingungan. Kalau pas ditawari kos-kosan gratis, kos-kosan gratis, terus kemudian akhirnya keluar dari NU itu gimana? Nah, ini tuh. Ini saya sangat setuju dengan pertanyaan itu. Jawabannya saya harus semuanya ada. Ada kulaan teh yang banyak, kulaan ini. Ini kulaan yang banyak. Ya, kalau nggak kulaan terus harus disajikan, harus minum. Ya, kalau saya nggak kayak minum loh, katanya makannya apapun minumannya teh botol. Tapi kok dikasih air putih? Ya sudah, itu yang salah siapa kan? Ya? Ah, salah itu rektore apa dosene apa ini kalian belum beruntut, tapi itu nanti pada saatnya tetap akan saya tuntut. Tetap akan saya tuntut semacam itu. Jadi harus ada kajian ahli sunnah wal jamaah, khususnya apa itu namanya Islam aku fakih kebangsaan yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang mereka-mereka menguasai yang demo-demo kepada pemerintah. Bagaimana kita harus bisa menyaingi kepada mereka? Jangan kita didikte oleh mereka. Mahasiswa harus disaingi dengan mahasiswa. Mereka mengatakan perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia, padahal kita kan juga ikut. Dan nanti bagaimana? Ya? Dan ini gitu. Kita harus bisa, kita juga mewakili Universitas Indonesia, se-Indonesia. Tapi gak setuju dengan mereka, betul. Ini penting biar saya tuh paling gak sepakat orang yang tukang memaksa-maksakan tuh gak sepakat. Paksakan gak apa-apa dengan cara ilmiah, dengan cara konstitusi, dengan cara dialog, dengan apa itu namanya pengkitan gitu gak harus. Buat ini deh. Wah ini dia bukan harus, kalau enggak cat pukul. Saya kira ya orang bodoh itu pikiran orang bodoh yang masalah dan itu. Jaluk menangi tapi okol bukan akal. Kita pakai akal. Ahli sunnah wal jamaah berkembang di Indonesia yang asalnya di Indonesia Hindu dan Buddha 100% Kristen, tapi menjadi Islam 90% tanpa harus mengorbankan, mengalirkan darah sedikit pun. Ini kilo yang kita perjuangkan. Nah, kalau sudah ya sudah, ini jam 11 kurang. Saya sudah bilang. Terima kasih. Jadi ini intinya kita belajar tentang itu tadi. Dan itu dulu saya ingin lagi tolak tolak hari baik diri yang rela atau paksa harus mengambil apa saja. Jadi harus mengambil info dan itu harus kita ajarkan kepada masyarakat kita. Mungkin yang saya dalam pelajar atau sekolah atas perawat selanjutnya jadi dan semua cinta akademi unung kita dalam pelajar juga untuk besok Sabtu besoknya lagi masih ada apa kelanjutannya akan tetap hadir dalam sekolah yang ter mungkin terakhir belum berapa lama ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ya kana budu ya kana sa'idun sa'idin shiradallazina anzalai bil maghribi alaihi maradallahu amin. Termasuk mengembukkan pertemuan kita baca para asli itu mengembukkan pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asliyan insana alayhi innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'mati kami masih jaya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.